tersebut. Inilah klub Persibem Satpol PP Kota Gorontalo. Ya, dan Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati. Thank you.
musica attrasse i putri bollie e di quelle con le bandiera urbana con guarda cara e anche guarda pera con la bocca cobrania sorbata con gio guarda hijau berwarna kesuburan kesejahteraan kedamaian dan kerukunan warna kuning pas berarti kemuliaan dan kesetiaan dan warna ungu bermakna keanggunan dan kewibawaan. Dan Barisada Hindu Dharma Indonesia pada tahun ini juga mengambil bagian dalam Festival Pesona Tanah tahun 2017. Menyambut tamu-tamu tinggi dan prestasi pejabat negara dari masyarakat Bodong. Menyambut tamu negara asosiasi atraksi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Gorontalo yang ikut menyemarakkan atraksi untuk karnaval budaya Pesona Tanah pada tahun 2017 kali ini. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, telah melintasi panggung utama dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota serta tamu undangan yang berada di panggung utama. Iya, hadirin sekalian telah melintasi panggung utama. Adik-adik dari SDN 2 Kota Barat dengan pakaian adat Gorontalo. Inilah para peserta atau finalis pemilihan putra dan putri Otanaha tahun 2017. Iya, kita berikan aplaus untuk finalis pemilihan putra putri Otanaha Kota Gorontalo. Untuk generasi penerus bangsa yang juga turut ambil bagian pada karnaval budaya sore hari ini. Iya, masih melintasi panggung utama ada di siswa dari SDN 3 Kota Barat mengenakan pakaian khas daerah Gorontalo pada sore hari ini. Pada karnaval budaya dalam rangka menyukseskan Festival Pesona Tanah tahun 2017 ini. Ding 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 ding
Si Langga. Seperti kita bersama bahwa Langga adalah merupakan bela diri. Jadi beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa Langga adalah bela diri yang diciptakan oleh Ju Pakola. Dan para perangai ini tentunya terlebih dahulu harus dipitulu sebanyak 7 kali tetesan. Dan selama dipitulu, para pelangga akan hilangkan gawang atau bergerak sendiri karena perangan mereka dipitulu. Atau diberikan tetesan kepada mata. Proses pitodu atau meneteskan minyak di mata, dan nampak pelangga sudah melakukan gerakan atau melanggar gawang, bergerak sendiri karena menahan perihnya. Tetesan minyak telah diteteskan di mata atau di pitodu. Yang diangkat dari aktivitas panen kelapa, dan kalian ingin
3, 2, 1. Iya, bismillah. Diikuti oleh Bapak Ibu pejabat dan undangan serta masyarakat yang berada di lokasi Festival Pesona Utara.